Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 dan ada juga soalan-soalan yang sesuai di peringkat tahun 2, tahun 3, tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like untuk kita kongsikan ilmu ni. Semoga ianya bermanfaat. Dan hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Soalannya adalah rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga, ini satu segitiga dan sebuah segi empat tepat. Okey, bila kita baca je sebuah segitiga, okey, dan dia ada nampak terus, nah dia ada tanda-tanda macam ni. Apa maksud tanda ni? Tanda ni adalah menunjukkan bahawa semua panjang ni sama. Okey. Okay. Ini adalah sebuah segitiga yang sama sisi, ya. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu dah bahawa yang ini pun 20 lah. 20 mm. Okey. Jadi yang ini sebuah segi empat tepat. Segi empat tepat sifat dia adalah sisi yang bertentangan ni sama panjang. Kalau ini 34, yang ini 34 mm. Yang ini 15, yang ini pun 15 mm. Okey. Jadi soalan dia adalah berapakah beza perimeter dalam milimeter? Okey, antara dua bentuk itu. Dia nak cari beza dia. Beza maksud dia kita kena tolak. Kalau dia tanya beza, dia tanya selisih, dia tanya tolak, maksud dia soalan tu adalah soalan tolak. Jadi maksud dia kita kena cari perimeter dulu. Rajah ni. Jadi yang ini kita dah tahu, yang ini kalau 20, yang ini 20, yang ini perimeter maksud dia ukur keliling. Yang ini panjang ni, tambah panjang ni, tambah panjang sampai sini. Okey. Jadi kita akan dapat 2, 4, 6. Yang ini adalah 60 mm. Yang rajah yang ini adalah kita dah tahu dah 15 dengan 15 dah tentu 30, betul? 34 dengan 34 kita dah tahu 60 berapa? 68. Jadi yang ini adalah berapa? 98. Okey, yang rajah ini adalah 98 mm. Yang ini adalah 60 mm. Jadi kalau dia tanya beza, yang besar tolak yang kecil. Okey. Jadi 98 tolak dengan 60 mm. Jadi jawapan dia adalah 9 tolak 6. 7, 8, 9, 38 mm. Ok, kita akan dapat jawapan 38 mm. Ok, jadi dalam soalan ni ada pilihan jawapan. Jawapannya adalah A. Ok, soalannya mudah, simple. Cuma yang kita kena tahu, ini tanda maksud dia dia sama panjang. Ok, dan sifat segi empat tepat, dua sisi yang bertentangan sama panjang. Okey, itu saja. Dan perkataan perimeter adalah bermaksud ukur keliling. Okey, sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook, Syafiee Nordin, ataupun di page Tuition Mathematics. Okey. Dan video-video di YouTube boleh ditonton dengan cara menaip dia punya tajuk dia, Tuition Matematik. Video yang keberapa, rajah 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Kali ini kita dah masuk kepada video yang ke-331. 331 video telah diuploadkan di YouTube. Anda boleh tonton di sana. Dan penerangan video ini boleh didapati di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.